Semua kita pasti merasa kehilangan atas kepergian Pak Abraham Kitono. Tetapi Alkitab berkata, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Tepatnya pada hari Senin 18 Februari 2013, dalam perjalanan dari Melbourne, Australia, menuju ke Hong Kong, ketika saya tertidur di atas pesawat, saya bermimpi melihat Tuhan Yesus tersenyum menjemput Pak Abraham Kitono. Tuhan Yesus berkata bahwa tugas Pak Abraham di bumi ini sudah selesai. Lalu Tuhan membawa Pak Abraham menuju ke surga. Alkitab berkata bahwa surga adalah tempat terindah. Tidak ada tempat yang jauh lebih indah di bumi ini dibandingkan surga. Surga juga merupakan tempat teraman. Tidak lagi ada kejahatan, tidak lagi ada penyakit, dan tidak lagi ada air mata. Surga juga merupakan tempat reuni, di mana satu hari kelak kita akan berjumpa kembali. Surga juga merupakan tempat kudus, di mana kita harus hidup dalam kekudusan. Saya, Pendeta Lukas Kusuma, dari Amerika Serikat, beserta istri, keluarga, serta seluruh jemaat di Amerika, kami mendukung bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tetap kuat, dan biarlah setiap kita meneladani kesetiaan Pak Abraham Kitono sampai akhir hidupnya kepada Tuhan Yesus dan keluarga. Tuhan memberkati.